Ya, sahabat, kita mampir di Soto Seger Hajah Fatimah, Boyolali. Kalau di Tangerang, di Jabodetabek suka ketemu Soto Seger Boyolali. Nah, ini kita di tempatnya Boyolali. Tapi di Soto Seger Hajah Fatimah, Boyolali. Kita ingin di Boyolali ini menikmati kulinernya, khasnya. Apa itu? Soto tentunya. Walaupun ada aneka makanan di sini. Ya, yang ada ayam apa macam-macam di sini. Satenya juga ada. Kita cobain Soto Solo Boyolali. Ya, sebelum kita sikat Soto Solo Seger Hajah Fatimahnya, kita cobain bala-balanya. Bakwan, bukan bala-bala. Di sini jenenge bakwan, itu bala-bala. Panas. Bala-balanya tipis. Jagung. Pokoknya top banget. Nggak pakai AC. Sangnya kenceng. Pokoknya ditambung mendidih. Top. Tahunya tipis-tipis. Emang agak beda dibanding dengan Tangerang. Top. Ini sate ya. Ini satenya sate kulit. Empuk. Ada manisnya. Bumbunya udah masuk. Top, Marco top. Makan Soto Seger Boyolali di kandangnya Boyolali. Wih, keren. Ini taksian, ini belum jam makan siang ya. Ini turun dari bandara tadi, lapar aja. Tapi manusia, wih, laris banget. Jadi kalau makan kuliner di tempat laris itu ada dua. Satu, kalau nggak enak, enak banget. Yang kedua, murah. Murah banget. Nah, itu dua itu aja. Kalau mahal banget, nggak mungkin banyak orang. Ya, orang tertentu aja gitu. Ya, ini udah rame kayak begini. Pasti kalau nggak murah banget, enak banget. Pesenannya soto ayam sudah datang, kita kasih sambal. Kurang seru kalau nggak tambah kecap lagi. Sor. Kita cicipin. Mantap. 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 Seger, pakai banget. Keren. Mantap. Di sini gua nanya jual soto. Kalau suka yang pecel, ada gudeg, ayam. Keren, pilihannya banyak. Mampir ke Boyolali, jangan lupa mampir ke sini. Pokoknya top. Tempatnya luas. Yang makan, temannya banyak. Enak, rame-rame. Top, recommended sahabat.